Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, okay, sekarang kita akan melihat beberapa renovasi daripada konsep lahan depan rumah saya, halaman rumah-rumah saya yang kemarin kita isi ikan dan beberapa kebanyakan ikan kemarin. Cuma sekarang kita sedikit perombakan yang konsepnya bukan lagi lebih ke usaha sih, tapi lebih ke integrated farming dan sembada pangan untuk dapur. Oke, yuk kita masuk guys. Oke, ini adalah penampakan baru lahanku dan ini ya, konsepnya sudah baru-baru sih sekitar sebulanan ini konsep anu. Kita konsep. Ya, di sini yang dulunya ikan, kuas bungkus-bungkus ikan dan lain sebagainya kan gapi, sekarang udah tak nonaktifkan. Jadi ini kita apa namanya akan menanam sayur di sini nih, udah kemarin sudah penyebaran bibir sayur lah. Ini sudah mulai kelihatan nih perkecambahannya. Bibir sayur nih macamnya ada yang kale, ada yang apa namanya Pak Choi dan beberapa ini cabe rong Aceh. Dan ini konsepnya sesmanda pangan ya. Lebih ke untuk cuplai pakan dapur. Karena kalau pikir-pikir ya pengeluaran setiap hari itu lebih banyak di dapur, jadi minimalisir pengeluaran itu ya kita swasembada pangan aja lah, mumpung ada lahan ini. Oke, apalagi yo nih ada ini masih di burung ya, burung cuman sekarang lebih di putar saja nih, putar pelung nih anak-anakannya ini yang indukan. Ya, ini di bawah ada mermut nih, cuma 4 ekor. Ya. Ini lele. Ya. Ini lele untuk kita swasembada pangan juga. Coba kasih pakan dulu. Ini baru sekitar 3 mingguan nih kita pelihara lele. Nih. Masih kecil-kecil ya. Oh, ini udah waktunya sortir nih. Soalnya udah ada yang lele besar-besar nih. Ini kalau nggak disortir nih kemakan yang kecil-kecil nih. Sini ada bebek. Ini bebek entok juga nih. Ini ada 22 ekor nih. Ya, di sana ada kelinci nih, udah sayuran yang kemarin dulu. Kanan kelinci nih. Cuman tak ganti lah. Ini untuk swasembada pangan juga nih, udah saya tebar bibit sayur juga di sini. Kelinci belum kita kasih pakan nih. Kita kasih pakan yang apa? Bebek nih. Ini cuma 2 ekor nih kelincinya. Kemarin sih 3 ekor, tapi tadi laku 1 kita jual. Dan memang ini bukan untuk peliharaan yang kelinci, tapi kita jadikan barang aja. Nah, ini jantan-jantan nih dua-duanya. Kemarin ada tetangga yang mau jual kelinci ya, harganya lumayan miring. Ya kita beli sajalah untuk bantu-bantu. Entok ini umur sekitar 2 bulanan kurang. Kurang 2 bulan. Ini lembayan, bayam. Ini udah bisa dipetik nih. Sayur. Bisa kita kasih pakan mermut dulu nih. Ini mermut cuman 4 ekor nih. Satu jantan, 3 betina. Ini jadi nanti kotorannya konsepnya integrated farmingnya di sini, nanti kotorannya nih kita bisa pakai untuk
jadi media tanam dan pemupukan tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah kita. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi halaman kecil, konsepnya minimalis, maksimalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.